Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan if di Go Language dan import FMT. Lalu deklarasi variabel di function main dengan cara fat x integer sama dengan 10 dan y integer. Ke seleksi kondisi, if jika x nilainya kurang dari 20 maka y sama dengan 20, lalu cetak nilai x dan cetak nilai y. Yang kedua, jika x sama dengan 50 lalu x lebih besar dari y, maka program akan mencetak x lebih besar daripada y. Setelah di running, inilah hasilnya. Nilai x sama dengan 10, y sama dengan 20, dan x lebih besar daripada y. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.